Audio Jungle. Selamat siang. Nama saya Samsudin. Ya, kali ini saya di sini akan mewawancari tentang ujian nasional ya kepada seluruh siswa. Udah itu keseluruh sih, cuma satu orang ya, kelas 12 TKJB ya yang bernama Ahmad Fauzi Arosin. Kita di sini akan mewawancari Ahmad Fauzi Arosin ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai ujian nasional? Ujian nasional? Iya. Ujian nasional yang ada di mana? Di sekarang. Di... Tentunya warga Budi Utama Palembang, terutama kelas 12 sudah siap untuk menjalani ujian nasional. Apakah Anda sudah siap menemui ujian nasional? Siap. Mantap. Apa saja usaha yang Anda lakukan? Tentunya yang saya cari adalah 5W, yaitu wawasan, dan terus belajar. Apakah Anda pernah merasakan cemas atau khawatir untuk menempuh ujian nasional? Tentunya, sampai saat ini masih belum merasakan. Karena yang saya rasakan, saya belum cukup belajar. Atler, jika Anda telah berusaha dan berdoa, namun takdir berkembang lain, bagaimana? Ya tentunya menerima. Menerima apa adanya? Menerima kenyataan. Jadi harus bersabar dan sabar ya? Ya, betul. Cara apa lagi yang Anda lakukan selain berusaha dan berdoa? Selain berusaha dan berdoa? Apa ya? Ya, mengikuti. Oh, mengikuti alurnya ya? Iya, mengikuti alurnya. Tidak dibawa pusing. Tidak dibawa pusing. Mantap. Siapa yang menjadi motivasi Anda dalam menghadapi ujian nasional? Pastinya orang tua yang selalu mengingatkan saya untuk terus belajar, untuk orang tua saya tidak berlebihan dalam main. Mulai dulu, bolong. Siapa yang memotivasi Anda dalam menghadapi ujian nasional ini? Yang pasti orang tua yang memotivasi saya. Karena beliau selalu mengingatkan saya untuk terus belajar dan tidak banyak bermain dikala waktu ujian nasional sudah semakin dekat. Ya, baiklah. Semangat menempuh ujian nasional. Siap. Oke, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.